that I'm just going to say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anvin Official akan memberitahu alasan menghilangnya dolar hijau pada YouTube Studio. Padahal akun kita sudah kemonet dan mendapatkan iklan. Di sini saya akan melihat konten di YouTube Studio. Dan ternyata semua dolar hijau yang ada di video menghilang. Lalu saya akan mencoba melihat salah satu video. Dan kita akan mengeklik simbol pena yang ada di atas. Dan ternyata simbol dolar hijau juga menghilang di sini. Buat teman-teman, jangan panik dulu ya. Di sini saya akan mencoba cek bagian video di akun YouTube apakah iklan masih berjalan atau tidak. Coba klik video di channel, kita ketik. Apakah masih menjalankan iklan atau tidak? Dan di sini ternyata iklannya masih berjalan ya teman-teman. Itu tandanya akun kita aman. Hilangnya dolar hijau dikarenakan adanya pembaruan sistem. Semisal akun YouTube kita ada pelanggaran atau pasti akan ada email pemberitahuan yang masuk. Buat teman-teman, tetap optimis kontennya ya, sembari nunggu pembaruan sistemnya selesai. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.